Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ruas jalan di Kabupaten Lebong yang masuk daftar instruksi presiden mulai dikerjakan. Pemerintah pusat mengucurkan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Pasca kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu, Kabupaten Lebong mendapatkan kucuran dana pusat mencapai 40 miliar rupiah lebih untuk perbaikan ruas jalan rusak dan pelebaran. Dua ruas jalan yang masuk daftar INPRES sudah mulai dilakukan pengerjaan fisik dan konstruksi oleh Dinas PUPR Lebong melalui kontraktor. Jalan yang dipilih dalam daftar INPRES yakni pelebaran jalan Semelako Embong Panjang di Kecamatan Lebong Tengah dan ruas jalan Limau Pit sampai Talang Bunut Kecamatan Amen. Karena ini anggarannya lumayan besar, tidak mudah untuk kita menjadi lock free daripada kementerian. Jadi saya harap juga kepada masyarakat untuk mendukung daripada program ini supaya pelaksanaan juga dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Sebelum masuk daftar INPRES, tahun 2022 jalan Semelako Embong Panjang sudah pernah dilakukan pelebaran. Namun terjadi pemangkasan volume dan tidak mencapai target awal. Karena anggaran tidak mencukupi serta adanya perubahan pada sistem kontraktor. Dari kontributor Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.